Trek bos. Oke bro, ini mau mancing lagi kita nih di Batang nih sama teman-teman. Kita mau mancing kemana mas nanti? Kita mancing di Batang dong. Kita nyari ikan hoax. Ini ada rame-rame nih kita mancing. 5 orang. Ada Mas Rian juga, ada Mas Reza nih, ada Mas Rio. Rio ya mas? Iya mas. Ada Mas Didi. Ini semua rame mau nyari tenggiri bos. Jadi doain aja nih kita pas mancing dapat tenggiri bisa bawa pulang. Soalnya ngarepin kakap nggak dapat bos. Kita beralih dulu mancing tenggiri. Oke bos, ini lagi prepare nih, udah mau berangkat. Tuh ada Mas Rian juga tuh. Bawa mana sini. Lemo ombene, ombene tinggal aja. Bos. Oke bos, ini siap-siap dulu. Bos nih baru mau mulai nih bos, yang dari tadi sudah mancing, saya masih setting. Nih kita hari ini nih, oh iya nih yang request main pakai spoon ini ya, walaupun saya nggak terlalu suka. Waduh, sih ntar pembukaan bos langsung kena besi nih, kalau belum biasa ribet. Ini nggak bisa sambil ini deh apa? Waduh, nah, takutnya kena samping. Walah, nggak, mana coba dah sini. Ini targetnya ikan talang-talang bos. Jiti talang. Bawah. Itu banyak spoon kali. Sini. Kita mainnya pakai besi bos, bukan udang nih. Makan juga tompel ya. Wah, kena itu. Wah patah mas. Apa ini? Ujungnya kena itu? Iya, nyangkut dia. Nyangkut apa? Tadi, yang tadi tuh. Enggak, patah ujungnya. Trek bos. Trek bos. Trek bos. Eh.
Pengen di tulanan saya lah kak. Can nih jorannya biar patah-patah bos. Amis. Mantap Mas Rian. Bos. Wah, enggak berani megang aku. Enggak kedurinya tajam. Main bos dapat nih. Mantap. Kita lanjut lagi. Tapi macam megang ini mas. Buntut, buntut. Mau mana ya? Kayaknya beli jorannya yang murah-murah aja. Aish, pas bos. Paham kan? Aduh. Hah? Paham ya. Aduh. Lanjut kita nih, bos. Kenceng, kenceng. Biar dia ada action. Oke, dasar. Wih. Ayo. Ini semangat. Wah, semangat, bos. Padahal capek ya, nggak kerasa ya, capeknya nggak kerasa. Oh, bos, sorry, strike bos, woo, ini ikannya ada nyangkut nih, wah nyangkut ini udah. Nyangkut. Ah, nyantol, Mas. Hah? Wah, keluar. Keluar, Bos. Enggak tahu sampah apa ikan ini, enggak tahu aku nih dah. Sikat aja, weh. Kun nyangkut ternyata. Kira ikan. Semi. Kaget. Kena hoak kita ini, Bos. Hah. Duh, untung nggak nempelnya di paha, bos. Iya nih. Loh. Lah kayak gitu masa nggak ditap, ayo. Orang, oh. Nanti bang, tak kancang dia. Wih, Mas Rian tuh mantap, gas, siap, ayo, pedat, ah, yo, tenang aja, nih bos, strike nih bos, Mas Rian. Seser. Opo? Kerpu iki. Kerpu. Strike bos. Wih gede ini bos. Wih. Aku dari atas aja Mas Rian ya. Awas awas. Wih gede banget kerpunya. Kena di kepah. Wih Dian. Celup. Ya. Habis baterai nih. Dian bos. Itu baru iwak. Jatuh. Hah? Ada nih, ini mantap tuh. Betik, gulung alam tau. Oke, kita lanjut tuh Mas Rian. Tadi tuh kayaknya ada rumponnya mas. Soalnya itu aku nyangkut di ban itu. Ada rumponnya. Rumpon KPKS. Dia nih. Ada ini, itu kayaknya rumpon.
Sikus. Sikus. Ah, masuk. Masuk, Mas. Tuh Mas Rian strike juga tuh. Oh, nyantol ya. Aduh, Mas. Bisa nggak request ke sana? Mana? Track bos. Ih, gede bos. Talang. Wih, Badung, Badung. Badung, GT. Saya ini masih nyangkut. GT bos. Badung. Ya, enggak. Perolehan sementara nih, pakai casting, full casting. Ini talang-talang 2. Saya ini Badung GT nih, Mas Reza hampir boncos tadi, bos. Ini Mas Rian ini bisanya ikan TPKS pindah sini, bos. Ini enggak ada, Mas. Ini. Kerapunya besar banget nih. Ini talangnya Mas Rian. Ini Mas Rian nih karang-karang, bos. Ini sementara. Perolehan sementara. Di sini kita mau lanjut. Itu bos tuh Mas Rian mongkok. Ini yang lain tetap berusaha nih bos, nanti bos yang belum dapat. Ini kita mau ke spot lumpuran nyari tenggiri bos. Lumayan perjalanannya agak jauh masih. Ini masih itulah ya, masih pemanasan bos, tapi sudah capek duluan ini udah. Oke, kita lanjut lagi. Sip. Oke bos, ini sudah sampai di spot lumpuran bos, mau nyari tenggiri. Nah ini di sini sudah ada 5 kapal bos, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita baru datang, soalnya tadi nyempetin main casting di apa, di bawah PLTU batangnya tadi. Tadi udah lumayan dapat kerpu, sama apa namanya, sama talang-talang, sama GT juga tuh, hebat. Si Mas apa, Mas Reza. Nah ini kita mau cari keberuntungan bos, nyari tenggiri di spot lumpuran. Doain ya bos, biar cepet kita atau enggak dapet lah. Minimal 2, biar enggak boncos tenggiri bos. Karena memang kita datang ke sini targetnya ikan tenggiri. Oke, saksikan terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap. Oke bos. Berapa ya? 40 bos, meter. Ini pakai spoon 40 gram ini bos. Lihat ke belakang ya. Iya. Ini kita coba ya. Mudah-mudahan ada cintanya bos. Tuh lihat tuh bos. Mas Reza tuh kayak ngapain tuh ya? Saya nggak mau bilang. Begitu main spoon ya. Spoon. Aku nyari posisi enak dulu nih. Nyari posisi enak, nggak enak di situ. Rame nih. Oke bos. Mantap gila. Wow. Oke bos, sabar nih sampai dasar dulu. Itu tenggirinya rame banget. Itu pakai apa? Pakai spoonnya 40 gram bos. Tadi Mas Rian malah nyaraninnya pakai 56 gram. 40 gram itu aja udah berat bos di joran. Ini kedalamannya berapa?
Mas Peo berapa ini mas kedalaman? 40 meter. Istimewa bos. 40 meter bos kedalamannya bos. Oke, kita spun lagi nih. Kita tarik kencang. Jadi kalau main spoon gini bos harus sabar emang, karena ini nguras tenaga nih bang, nguras banget tenaga. Kita harus memang lagi kondisinya fit, karena narik spoon 40 gram ini lumayan bos kalau udah di air. Oke nih kita lanjut lagi bos. Ya. Tiba-tiba tekongnya gitu. Gajah nang arep Mas Bro. Bos, mantap strike, Bos. Kasih aku. Itu punya aku masih. Mas Rizar. Depan. Wih, mainan, Bos. Wih, tenggiri, Bos. Tenggiri. Wuh. Mantap. Mantap jiwa. Wih. Kalemnya Mas ya. Wuh. Kalemnya Mas. Udah apa? Mas itu udah apa? Udah apa? Aja dicekal. Rapong kamu dun dewe, mudun. Ampatan no. Aja digulung sik. Oke kan. Tahan tok sik. Ketok langsung. Jigo gunting gone Mas. Iya ketok. Tahan-tahan weh, Mas Peo, tahan-tahan weh. Wih, ketok sih. Gede bos. Tenggiri. Aja di cekal tengah re, Mas Peo. Cekal gak nih, Mas Billy. Wuh, gila ya. Kena di mata. Wah. Udah batis nih, senarnya bubet. Itu sampai senar satu. Bos, mantep. Kalem weh. Ini lo alang andep nih. Kalem weh, kalem. Kalem sih. Wuuuh bentuknya Mas Reza ya. Mantap. Wuuuh. Ah, tekongnya bos yang dapat bos. Tekongnya yang dapat bos. Ini tadi kate ini. Kurang jelup. Mantap jiwa. Dapat tenggiri pertama ya lumayan lah 1,5 kilo ini. Jadi loh mantap ya benar. Ini kayak bapaknya ya. Malah yang dapat tuh malah Mas Kelly tekongnya ini. Mantap. Keren mantap dah. Gak, ntar loncat Mas dia. Selain sepune. Jago nang ati. Menang lu. Pun kuane bae yo. Kudine. Tebus. Akhirnya lumayan, Bos. Biar cuma dulu dapat satu dulu nih. Daripada PHP kita. Tuh sudah sampai mandi keringat, Mas. Mas Reza. Mau tekongnya dapat, Bos. Mantap. Kita nggak boleh menyerah nih bos. Jangan terlalu jauh.
Turunnya jangan lurus. Terus gini. Cekle mas. Mantap. Stanley. Gak sia-sia Stanley. Pinjam. Ya mas. Boleh dibuka. Buka. Gila. Aku pegangnya gimana? Ya mas. Ingsang. Ya. Mantap bos Stanley. Mantap. Tenggiri. Tenggiri pertama. Pertama. Bos mantap ini bos. Rezeki bos. Kaget saya bos tadi ditarik. Mayan ini bos. Kamu sini, kamu sini. Pegang kenceng lo, pegang kenceng lo. Pegang kenceng lo. Pegang kenceng lo. Landep banget gigi ini bos. Maaf bos, adegan kekerasan ini. Jangan kenceng, jangan kenceng. Eh jangan kenceng. Iya tenaganya ngeri. Angkat sedikit. Angkat sedikit. Udah kelihatan. Duduk ini terus ya. Tadi ada dua loh mas, nggak sih? Harusnya gitu. Pasang-pasangin. Kalau dulu. Mantap. Mantap ya. Cek liter. Mantap bos. Udah bos, saya mau. Kita lanjut lagi. Strek. Oh enggak. Aduh. Aman. Bahaya nih mas, bisa ketagihan nanti ini. Sana bener, tadi bener. Kesini. Coba. 15 kg lah. 15 kg. Mantap. Mantap pokoknya. Baru kali ini saya dapat segini, bos. Mantap ya. Jos. Baru casting di sini langsung dapat. Racun dapet. Ini nanti jadi racun di sini kita. Tagihan. Ayo, jangan boncos. Mantap. Ini lagi tidur saya, bos. Bos. Itu dapat ikan apa itu, bos? Gabus laut, bos. Oh, helikopter. Alah, apa lagi? Helikopter. Helikopter bos. Ikan remora ini, ikan hiu biasanya. Wah ini bikin kaget aja bos lagi tidur. Oke bos kita ini dulu. Siap-siap mau mancing lagi nih. Saya sudah apa namanya? Saya sudah sehat lagi nih bos. Tuh. Mantap ikan hiu remora. Oke bos, ini kita sudah selesai mancing di lumpuran nih. Sekarang kita mau main pakai udang semok bos. Udah capek tadi casting. Saya nggak mau bilang takut kualat bos. Jadi ini kita mau main apa? Mau main ini aja, ngoncer aja. Balik ke habitat lagi bos. Ini sudah sampai nih di spotnya bos. Saya baru kali ini juga nih mancing di sini, makanya penasaran lah. Selagi masih di sini kita coba uncal terus bos. Oke bos, ini mau siap-siap lagi nih. Ini udah banyak juga nih perahu yang di apa spot ini, rumpon. Nggak tahu nama spot apa di sini. Rumpon cinta, pasti banyak cintanya bos di sini. Love is nggak mau lagi kualat lagi aku ngomong manis. Oh iya, sip. Ini perolehan tadi bos, ikannya tadi nih. Nih, kita bekukan semua nih bos. Ini ada tenggiri dua tadi. Tenggiri, nah iya nih tadi belum sempat lihat ya nih bos. Ini ikan apa ini? Ikan remora kayaknya nih. Ikan remora yang biasa dia nempelnya di ikan hiu bos. Ini sebenarnya bukan parasit ya. Simbiosis komensalisme kah apa itu? Lupa saya. Nih bos, kayak... Bukan, nggak parasit dia. Mutualisme. Iya, mutualisme lah, saling menguntungkan. Oke bos, nih kita siap-siap lagi nih. Nih. Mantap ini bos, nih. Oke, kita siap-siap uncal.
kakinya dimakan ini bos. Aduh, wah aku harus tambah lima. Oke bos, ini hasil mancing kita hari ini di Batang bos. Ini dapat tenggiri 2 bos tadi. Ini tadi apa dapat tekongnya sama saya ini. Kalau ini GT dari siapa? Mas Reza. Ini talang saya satu juga sama Mas Rian. Ini Mas Rian nih kerapu nih makan sepun bos. Baru ini pas ngoncer tadi. Nah ini ikan apa sih ini? Remora nih kayaknya bos. Ikannya unik nih, yang biasa nempel di hiu nih. Sama tompel terakhir. Ini bos, dapat jackpot kita. Target terpenuhi nih bos ya. Oke, ini saya siap-siap dulu ya bos.